nyanyi warahmatullahi bernyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan support terus channel ini ya cuy ya. Nah oke sekarang langsung saja kita masuk ke langkah tutorialnya cuy. Kalian tinggal klik untuk aplikasi capcut kalian dan pilih proyek baru. Nah di sini tuh kalian masukkan foto yang pertama dulu. Nah kalau sudah kalian hapus watermarknya, terus kalian tinggal buat beat lagunya ya cuy ya. Klik tambahkan audio, lalu kalian bisa pilih dari suara atau kalian bisa pilih dari ekstrak video kalian. Nah, kalau sudah kalian tambahkan lagunya, di sini kalian tinggal buat beat lagunya, cuy. Kalau kalian belum bisa, tutorialnya ada di bawah komentar video ini yang paling atas. Nah, di sini kalian klik audionya, pilih GBG potongan dan kalian tinggal buat beat lagunya ya, cuy ya. Nah, oke, okay, di sini saya sudah buat untuk beat lagunya ya, cuy ya. Saya coba putar dulu seperti apa gitu ya kan. Beat lagu yang saya gunakan

Kalian tinggal klik centang di bagian pojok kanan bawah. Dan di sini kalian tinggal atur foto yang pertama ini kalian paskan dengan bit lagunya. Terus kalian tinggal salin menjadi 5 bagian ya cuy ya. Nah, kalian salin, paskan dengan bit lagunya sampai ada 5 foto cuy. Nah, di sini sudah ada 4 foto, kurang satu ya cuy ya. Nah, oke okay, sudah ada 5 bagian 1 2 3 4 5. Nah sekarang langsung kita atur keyframe ya cuy. Nah di bagian yang pertama ini tidak usah, lanjut ke bagian yang kedua. Di bagian awal tambahkan keyframe, di, dan di bagian terakhir tambahkan keyframe juga. Dan di sebelah kanannya ini, kalian tambahkan keyframe, terus zoom seperti ini ya cuy ya. Nah seperti ini, lanjut ke bagian berikutnya. Di bagian awal tambahkan keyframe. Di bagian akhir tambahkan keyframe juga. Dan di sebelah kanannya ini zoom seperti ini. Dan di bagian yang keempat ini kalian tambahkan keyframe di bagian awal, tengah, dan akhir. Nah yang paling tengah itu kalian atur. E, kalian atur seperti ini ya cuy ya. Oh maaf. Kalian atur di bagian awal ya cuy ya. Nah zoom seperti ini. Dan di bagian akhir, kalian zoom juga seperti ini. Nah, kalau sudah di bagian foto yang kelima, kalian zoom juga, tambahin keyframe di bagian awal, dan di bagian akhir, kalian ubah ke semula lagi. Nah, kayak gitu ya, cuy. Ya, oke, sekarang kalian tambahkan efeknya di bagian yang keempat ini. Pilih efek, pilih efek video, masuk ke bagian bagi terus pilih yang 9 layar, nah kayak gini, untuk efek ini kalian paskan dengan ini aja ya, dengan foto yang di atas ini, kalau sudah kalian tambahkan animasi, pilih yang masuk, pilih yang uh, ini aja ya, perbesar satu dan fullkan animasinya, kalau sudah yang terakhir ini, foto yang kelima ini yang bagian kelima, kalian tambahkan animasi goyang secara uh, ini aja ya, secara vertikal. Nah jadi sudah selesai di bagian foto yang pertama Selanjutnya kita lanjut ke foto nomor 2 Tambahkan foto nomor 2 ya cuy ya Nah kalau sudah kalian atur Nah seperti ini Nah sekarang kita buat jeda jeduk ayun ke kanan bawahnya ya cuy ya Kalian perhatikan baik-baik Di bagian awal di sini kalian tambahkan keyframe Terus zoom seperti ini Nah, kalau sudah di bagian akhir, kalian tambahkan juga, dan di tengah-tengah ini kalian tambahkan keyframe, lalu kalian miringkan ya, cuy, ya, sekitar 5 cuy. Nah, 5 derajat seperti ini. Kalau sudah, di sini kalian langsung atur keyframe yang di tengah ini, kalian geser ke bawah. Nah, terus kalian geser ke kanan ya, cuy, ya. Kalau sudah, kalian tambahin di bagian sini ya, cuy, ya. Nah, tambahin seperti ini. Kalau sudah kita ubah lagi posisinya yang keyframe yang paling tengah ini. Kita kembalikan ke semula ke paling tengah, lalu kalian geser ke kanan. Kalau sudah, tambahin di sebelah kanannya ini lagi. Nah, seperti ini ya cuy ya. Kalau sudah di sini kalian atur lagi keyframe yang paling tengah ini. Ubah ke semula dulu. Kalau sudah, kalian geser ke atas dan geser ke kanan seperti ini. Lalu di sini kalian tambahin di bagian sini ya cuy ya. Nah, tambahin seperti ini. Keyframe yang paling tengah ini kita ganti ya cuy ya dengan keyframe yang baru. Kita hapus lalu ganti dengan keyframe yang baru. Nah, yang tadi ini kita hapus lagi ya cuy ya. Jadi sudah selesai ada 5 keyframe seperti ini. Nah, jadi nanti hasil jedag-jeduk -jeduk, eh ayun ke kanan bawahnya seperti ini. Nah, kayak gitu ya cuy ya. Oke, sekarang kita lanjut ke foto berikutnya. kita atur dulu seperti yang tadi ya cuy ya kita atur seperti yang di sini nah kalau sudah kalian buat nah di sini kalian atur zoom ya cuy ya ke frame yang paling terakhir ini kalian zoom nah kayak gini kalau sudah, kalian salin dan hapus keyframe yang di awal ini, cuy. Keyframe yang di awal ini kalian hapus. Nah, kalau sudah, kalian ganti dengan keyframe yang baru ya, cuy ya, di bagian awal ini. Nah, kayak gini. Kalau sudah kalian tinggal buat seperti yang di awal tadi cuy. Oke kalau sudah kalian salin lagi fotonya terus hapus yang di awal ini terus ganti dengan keyframe yang baru atur ke paskan dengan durasi beat lagunya tambahkan keyframe dan kalian tinggal buat jeda jedup seperti yang di awal tadi ya cuy ya Nah oke lanjut ya cuy ya di sini kita salin lagi terus hapus lagi ya cuy ya yang di awal ini ganti dengan keyframe yang baru terus paskan dengan durasi beat lagunya kalau sudah kalian tinggal buat jeda jeduk ayun ke bawahnya lagi ya cuy ya seperti yang di awal tadi cuy Nah, kalau sudah di sini kan sudah ada eh, uh, 5 foto ya, cuy ya. Nah, di bagian foto yang terakhir ini yang kelima yang barusan ini di bagian keyframe yang paling terakhir itu kita atur ke semula seperti ini ya, cuy ya. Nah, kalau sudah kita salin, hapus lagi keyframe yang di awal. Tambahkan keyframe lagi dan kalian paskan dengan durasi beat lagunya. nah, di sini kalian tinggal buat lagi ya cuy ya. nah, oke okay, jadi sudah selesai untuk jedak-jeduknya kira kira seperti ini. Dan di sini kalian tinggal atur cermin ya cuy ya. Di bagian yang ketiga. Dan di bagian yang kelima. Nah seperti ini. Nah sekarang kita lanjut ke foto nomor tiga ya cuy ya. Nah, di sini kita atur paskan dengan beat lagunya dulu. Kalau sudah, kita zoom sedikit dan kita atur keyframe-nya, cuy. Nah, untuk foto di bagian yang pertama itu tidak usah atur keyframe. Kalian tinggal salin, paskan dengan beat lagunya. Nah, di bagian yang kedua ini kita atur zoom ya, cuy ya. Di bagian awal kalian tambahkan keyframe di bagian akhir ini kalian tinggal zoom nah kalau sudah kalian tinggal salin hapus keyframe yang di awal tambahkan keyframe dan foto yang di akhir ini kalian paskan tambahkan keyframe itu kita miringkan ke kanan ya cuy ya nah seperti ini oke lanjut lagi kalian salin di bagian awal kalian hapus Keyframe-nya ganti dengan yang baru, dan di bagian akhir ini kalian paskan dengan bit lagunya. Tambahkan keyframe, miringkan ke kiri, ini di bagian yang keempat. Nah, langkah berikutnya kalian tinggal salin lagi di bagian awal, kalian hapus, tambahkan keyframe. Nah, di bagian akhir kalian paskan dengan bit lagunya, terus kalian tinggal miringkan ke kanan, ya, cuy. Ya, ini di bagian yang kelima. Nah, langkah berikutnya ini, kalian tinggal salin lagi hapus yang di awal, tambahkan keyframe, dan di bagian akhir, ini kalian atur ke semula, cuy. Nah, seperti ini. Kalau sudah, di sini kita salin lagi di bagian awal, kalian hapus, tambahkan keyframe, dan di bagian akhir, ini kalian tambahkan keyframe juga. Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah di sini kita atur jeda jeduk ke bawahnya ya cuy ya. Nah di bagian awal ini foto yang kedua tambahkan keyframe di bagian awal dan di bagian akhir. Terus di sebelah kanannya ini kalian tinggal atur geser ke bawah. Lanjut lagi ke foto berikutnya kalian tinggal geser ke bawah ya cuy ya. Oke, jadi untuk foto nomor 2, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini kan ada 7 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di bagian yang keenam, itu kalian atur cermin, di bagian bawah sini pilih edit, pilih cermin. Nah, jadi sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke foto nomor 3. Ah, tambahkan foto nomor 4. Nah, di sini tuh kita atur foto nomor 4 durasinya sekitar 1.9. Kalau sudah, kita atur keyframe-nya aja ya, cia Di bagian awal kalian tambahkan keyframe. Terus di bagian beat lagu berikutnya tambahkan keyframe. Dan di sebelah kanannya ini kalian tinggal atur. Nah, kontrol salam lho. Nah sekarang kita lanjut ke foto nomor 4 ya cuy ya Klik tanda plus tambahkan foto nomor 4 Nah di sini foto nomor 4 kalian atur durasinya 1.9 Kalau sudah kalian zoom dulu sedikit Nah seperti ini Di bagian awal kalian langsung tambahkan keyframe Tambahkan 2 keyframe ya cuy ya Nah kayak gini Lanjut ke bagian bit lagu berikutnya tambahkan 2 keyframe juga. Lanjut lagi. Tambahkan 2 keyframe dan keyframe yang di sebelah kanan kalian zoom seperti ini. Kalau sudah tambahkan 2 keyframe lagi. Keyframe yang di sebelah kanan ini kalian geser ke kiri. Tambahkan 2 lagi. Nah, keyframe yang di sebelah kanan ini kalian geser ke kanan seperti ini ya cuy ya. Ambil di bagian kanan. Nah lanjut lagi tambahkan dua keyframe dan keyframe yang di sebelah kanan ini kalian atur ngezoom lagi cuy. Kalau sudah tambahkan dua keyframe lagi keyframe yang di sebelah kanan kalian atur ke semula seperti ini dan di bagian akhir kalian tambahkan juga. Nah langkah berikutnya kita kembali lagi ke bagian keyframe yang awal tadi. Nah keyframe yang di sebelah kanan itu kalian tinggal atur jedak-jeduk -jeduk ke bawah ya cuy ya. Nah, kayak gini. Kalian tinggal geser ke bawah. Oke, okay, foto nomor 4 sudah selesai, dan hasilnya kira-kira seperti ini. Sekarang, lanjut ke foto nomor 5. Nah di foto nomor 5 ini kalian tinggal zoom dulu Kalau sudah kalian paskan dengan beat lagunya Salin sampai menjadi sekitar e, 5 bagian ya ya Nah seperti ini kalau sudah kalian tinggal buat jedak-jeduk ayun ke kanan bawah seperti yang di awal cuy Tidak usah kalian zoom lagi Cuman buat jedak-jeduk ayun ke kanan bawahnya Caranya sama ya cuy ya seperti yang di awal Nah, kalau sudah kalian buat seperti ini. Di sini kalian tinggal atur eh, cermin ya, cuy ya. Di bagian yang ketiga dan bagian yang terakhir. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, langkah berikutnya kalian tinggal buat efek bayangannya, cuy. Di bagian foto yang di awal ini. Kalian langsung tambahkan animasi pilih goyang secara horizontal dan di bagian bawah ini kalian tambahkan foto yang sama ya cuy ya terus kalian atur durasinya paskan dengan foto yang di atas kalau sudah di bagian bawah pilih opasitas atur ke 50 di bagian awal kalian tambahkan keyframe dan di bagian akhir kalian tinggal zoom seperti ini kalau sudah kalian langsung tambahkan animasinya Animasinya sama ya cuy ya dengan foto yang tadi, goyang secara horizontal. Lanjut ke foto nomor 2 cuy. Nah, di bagian foto yang ketiga ini, foto yang keempat ya cuy ya kita paskannya untuk durasinya paskan dengan beat lagunya saja kalau sudah langsung kalian atur opasitas ke 50 di bagian awal tambahkan keyframe di bagian akhir kalian tambahkan keyframe juga zoom seperti ini kalau sudah di bagian bawah pilih animasi pilih yang masuk tambahkan goyang secara horizontal nah untuk foto yang di atas ini kan durasinya panjang ya cuy ya kalian atur durasinya Sekitar 0,5. Oke, lanjut ke foto yang terakhir. Nah, kalau sudah, kalian kembali lagi ke bagian foto yang pertama. Tambahkan efek ya, cuy! Ya, pilih efek, pilih efek video. Masuk ke bagian efek pesta. Pilih efek yang ombak. Kalau sudah, kalian atur paskan dengan foto yang di atas. Lalu salin, pindahkan ke foto nomor 2. Nah, kalau sudah kalian tambahkan efeknya ke semua foto ini. Langkah yang terakhir kalian tinggal buat efek flash putih ya cuy ya. Pilih overlay, tambahkan overlay. Pilih stock video. Pilih yang warna putih. Paskan ke layar. Pilih gabungkan. Pilih overlay. Dan atur ke 0,2. Atau 0,1 aja cuy. Pilih animasi. Pilih keluar. Pilih pudar keluar. Kalau sudah kalian salin. Pindahkan ke semua bit lagu, ya, cuy! Ya, sampai ke bagian bit lagu yang paling terakhir. Nah, oke, okay, jadi sudah selesai untuk editan video kali ini, dan hasilnya kira-kira seperti ini, ya, cuy! Ya.